رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت العلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Adabnya persahabatan pertemanan yang ke-10 yaitu an yabda'ahu bisalami inda iqbalih, hendaknya ia memulai mengucapkan salam ketika bertemu dengannya. Wa an yuwassi'a lahu fil majlis, meluangkan, melebarkan atau memberikan untuk temannya tempat yang longgar. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang selalu mengawali salam daripada menjawabnya. Setiap ketemu orang muslim, mukmin, Nabi selalu menjadi orang yang pertama di dalam bersalam. Sehingga ada salah seorang sahabat yang ingin mengucapkan salam kepada Nabi daripada menjawabnya. Sehingga ia selalu siap, kalau ketemu Nabi, aku harus menjadi yang mengucapkan salam daripada menjawabnya. Ibarat silat itu sudah pasang kuda-kuda. Kapan diserang, dia sudah siap. Nah, Nabi, ini sahabat ini seperti itu. Kenapa? Setiap Nabi ketemu, mesti Nabi duluan yang mengucapkan salam. Kepada yang besar, yang lebih tua, ataupun yang setara, atau bahkan yang di bawahnya dan anak-anak. Nabi selalu mengawali kepada mereka salam. Lah sahabat ini kepingin yang mengucapkan salam kepada Nabi. Sudah pasang kuda-kuda ketemu Nabi. Tapi subhanallah, sekalipun dia sudah siap, ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi dulu yang mengawalinya, Nabi dulu yang memulainya. Sehingga dia sudah putus asa, gak bisa mengawali. Hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Tapi di dalam hal ini kesunahan pahalanya lebih unggul daripada yang wajib. Kalau pada umumnya pahala wajib itu lebih besar 70 derajat daripada pahala sunnah. Kita sholat wajib dengan sholat sunnah, pahalanya sholat wajib lebih besar daripada pahalanya sholat sunnah. Sodako wajib seperti zakat dengan sodako sunnah, ya afdolan zakat daripada sodako sunnah. Begitu juga yang lainnya.
Begitu juga yang lainnya. Tapi ada beberapa kesunahan yang pahalanya mengungguli kewajiban. Pada umumnya dasarnya wajib unggul daripada kesunahan. Tapi ada beberapa kesunahan yang pahalanya itu mengungguli kewajiban. Di antaranya ini salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Mana yang afdol? Memulai salam lebih afdol daripada menjawabnya, sekalipun hukumnya memulai sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Kenapa kok sunnah tapi lebih unggul dari wajib pahalanya? Karena di dalam memulai menghilangkan penyakit hati. Kalau kewajiban itu pasti dilakukan, dilaksanakan. Entah orangnya itu terpaksa ataupun tidak. Ada orang lewat, assalamualaikum. Mau tidak mau kita harus menjawab, waalaikumsalam. Mau tidak mau. Tapi kalau memulai, ini tergantung. Tergantung orangnya. Mau enggak? Karena itu bukan kewajiban. Kemudian terkadang memulai ini ada gengsi, ada kesombongan. Makanya ketika memulai, menghilangkan penyakit hati. Kesombongan dia buang, gengsi dia buang, dia memulai. Apalagi kepada anak yang muda, lebih muda dari dia. Anak kecil misalnya, dia memulai, ada gengsinya, ada kesombongannya. Sehingga memulai itu berat, maunya hanya menjawab kalau dari mereka. Tapi memulai, hilangkan itu semuanya. Nah, karena itu pahalanya lebih unggul daripada kewajiban. Nah, karena itu kalau kita menjawab salam, jawablah lebih komplit, lebih sempurna, sekalipun minimalnya itu sama. Orangnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu minimalnya. Tapi kalau bisa lebih sempurna. Lebih sempurna daripada yang mengucapkan salam. Karena itu Allah di dalam ayat Al-Quran mengatakan, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Katanya Rasulullah, kalau kalian dikasih salam, maka jawablah salam itu dengan lebih baik, lebih bagus daripada salamnya orangnya. Atau balaslah sesuai podo. Tapi kalau bisa lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orangnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ma'udatuh. Orang yang menambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'udatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menambahi tambah orang meneng. Jadi jadilah jawab lebih baik daripada salamnya orang tersebut. Itu kepada umumnya. Dan itu menjadikan muslim yang lain. Hadis Nabi mengatakan khams hak min haqqil muslim muslim adalah perkara lima hal kewajiban muslim kepada di antara ya membalas menjawab at-tahiyyah salam. Sehingga itu dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penumbu saling cinta, saling sayang sesama muslim. Dalam hadis itu
awal katanya Rasul, kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, saling mencintai. Apa itu perbuatan yang jika kita bukan rasa kasihnya sama bainakum, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam, saling mengucapkanlah salam di antara sayang di antara kepada semua orang, lebih-lebih kepada sahabat, kepada teman, selalulah menjadi yang memulai. Berada di tempat majelis punya sama-sama menghadiri undangan seperti tahlilan misalnya, maka mari menunggu kelonggaran, keluasan. Kita kalah menyempit dia duduk yang luar duduk. Tiga perkara yang jika kamu lakukan kepada sahabat kamu, kamu mengucapkan terlebih dahulu yang pas untuknya. Dengan nama paling dicintai itu sudah apa yang sudah disebutkan. Kemudian maka pada tempatnya misalnya sahabat kita datang, berdirilah sambut dia. Kalau dia pulang, berdirilah antarkan. Itu adabnya. Jangan dia datang, kita tunggu di tempat kita. Dia datangi kita. Enggak, tapi berdirilah, sambutlah. Ketika dia mau pergi, berdirilah, ikuti. Seperti adabnya tamu. Tamu datang, kita sambut. Kita kasih tempat. Betul. Ketika dia pulang, pamit, kita berdiri, kita antarkan sampai ke pintu. Itu adabnya seseorang kepada tamu. Sama dengan sahabat. Sahabatnya datang, kasih penghormatan kepada dia. Berdiri, sambut. Kasih tempat. Ketika dia mau pergi, mau pulang, kita berdiri. Kita mengikuti. Mengikuti. Ini itu adab ikraman lahu. Tanda kemuliaan kita kepada sahabat kita. Kecuali kalau sahabat kita itu melarang. Sudah. Syukran. Duduk. Lanjutkan dengan tamu itu atau teman-teman. Nah, kecuali dia melarang. Tapi kalau tidak, antara. Yang ke-12 yang terakhir daripada adabnya para sahabat, an yasmut inda kalami hatta yafrugha min kalami wa yatrukul mudakhala min kalami. Diam ketika sahabat kita berbicara sampai dia selesai dan tidak memutus pembicaraan ketika dia sedang berbicara.
atau masuk melu-melu ngomong. Jadi kalau sahabat kita sedang berbicara, kita diem. Jangan kita juga berbicara, diem. Kalau dia sedang berbicara dengan orang lain, jangan kita ikut-ikutan ngomong pisan. Paham ya? Jadi kalau dia berbicara dengan kita, kita diem. Jangan dia bicara, kita bicara. Tak nyambung ya ini. Tak nyambung, tapi diem. Jadi ibarat ngomong itu gantian. Dia ngomong sampai selesai, baru kamu ngomong. Jangan dia belum selesai, putus, kamu ngomong. Ini ibarat kalau pelajaran, bingung sing ngerungokno. Tak masuk, tapi gantian. Jadi berbicara itu gantian, biarkan dia dulu ngomong. Selesai, baru kamu ngomong. Misalnya ada yang perlu kamu sangkal dari omongannya, sangkal setelahnya dia berbicara. Kalau dia berbicara kepada yang lainnya, jangan kamu ikut-ikut ngomong misan. Apalagi kalau gak tahu permasalahannya atau tidak diperintahkan untuk ikut. Melu-melu. Apalagi lebih lagi kalau si temennya ini gak kenal dengan yang diajak ngomong. Sudah masuk ikut campur di dalam omongan orang dan yang diajak ngomong dia gak kenal, tuh ini tambah membuat kacau. Bikin kacau. Jadi diam, gak usah ikut campur. Kalau sahabat kita sedang berbicara dengan orang lain, jangan kita ikutan. Kecuali kalau kita diajak untuk masuk di dalam pembicaraan itu, di dalam pembahasan itu, beda lagi. Diajak. Ya apa menurut ente? Kalau seperti ini, kita ngomong, gak apa-apa. Gak diajak ikut ngomong, melu nyerocos. Ikut ngomong, ini jangan. Jangan, itu tidak, bukan akhlak, itu bukan adab. Adabnya, diem ketika teman kita berbicara sampai dia selesai. Kalau dia sedang berbicara dengan orang lain, jangan kita ikut-ikutan ngomong di dalamnya. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam adab persahabatan dan pertemanan ya, yang jumlahnya ada 12. Tapi kalau diperinci lagi banyak dan banyak. Tapi 12 ini pokok dan inti dan yang sering ada di dalam kehidupan kita. Karena itu pelajari, fahami, amalkan. Amalkan, kerjakan supaya kita bisa menjadi sahabat yang nantinya bila ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakan haknya persahabatan, adabnya persahabatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan apa yang perlu kita sempurnakan di dalam ketaatan kebaikan. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.